Keesokan harinya, setelah Zhao Zheng menerima hak atas otoritas gedung Haitian, dirinya bersama dengan Sihan mendatangi gedung Haitian. Zhao Zheng mengatakan pada tim manajemen Haitian bahwa mulai hari ini, dirinya akan mengambil alih perusahaan dan akan mengatur ulang perusahaan dalam waktu satu hari. Manajemen Haitian pun sontak terkejut mendengar perintah atasan barunya itu, apalagi dengan perubahan yang selesai harus dalam satu hari. Menurut mereka itu sangatlah cepat. Ada tiga poin yang akan dirubah oleh Zhao Zheng. Pertama, nama perusahaan Haitian akan berganti menjadi organisasi Haiyang. Kedua, semua jabatan di industri tidak akan berubah. Ketiga, membubarkan dan mengatur ulang Departemen Keamanan. General Manager perusahaan Haitian sebelumnya, Su Aoyang, dirinya menyadari bahwa Departemen Keamanan adalah inti dari perusahaan Haitian. Di dalamnya terdapat puluhan ribu seniman bela diri yang juga merupakan jaminan bagi perusahaan Haitian. Kini dengan Zhao Zheng yang ingin membubarkannya, itu berarti dirinya benar-benar ingin mengatur ulang sepenuhnya. Su Aoyang juga mengakui keberanian Zhao Zheng, karena menurutnya Zhao Zheng mampu melihat permasalahan pada perusahaan Haitian dalam sekali lihat. Karena memang sudah bertahun-tahun reputasi perusahaan sangatlah buruk. Jadi dengan mengatur ulang, mungkin akan bisa membuat perusahaan itu terlahir kembali. Zhao Zheng lalu meminta mereka agar tidak panik, karena orang-orang yang bisa melewati tesnya akan tetap tinggal, dan semua staf yang bisa tinggal gajinya akan naik 20%. Dan yang terakhir, Zhao Zheng juga mengumumkan bahwa ketika dirinya sedang tidak ada, maka posisinya akan digantikan sementara oleh Sihan, dan Sihan juga berhak menggunakan otoritasnya. Jadi ia meminta semua orang agar bisa saling bekerja sama. Su Aoyang pun menyadari bahwa memang Zhao Zheng itu adalah seorang ahli yang pastinya tidak memiliki banyak waktu untuk mengurus perusahaan. Akan tetapi ia tak tahu apakah pacarnya itu memiliki kemampuan untuk mengurus perusahaan atau tidak. Dan ternyata, untuk mengatasi hal itu, Sihan dan Zhao Zheng telah membuat rencana bahwa ia akan mempromosikan Su Aoyang menjadi wakil presiden sekaligus general manager. Dan dengan begitu, Su Aoyang juga diberi kepercayaan untuk membawa masa depan organisasi Haiyang menjadi lebih baik. Entah saat ini Su Aoyang sedang bermimpi atau bukan, yang pasti ia mengakui bahwa Zhao Zheng lah yang telah menciptakan mimpi itu untuknya, dan dirinya pun kini semakin termotivasi. Dasar tidak berperasaan, tiba-tiba memberiku misi seperti ini. Aku tidak tahu dia pergi kemana sekarang. Sialan, sialan, sialan. Aku akan menghajarmu nanti. Kesal Sihan. Tempat berpindah ke area 47. Zhao Zheng sangatlah terkejut melihat kondisi area yang akan ditanganinya itu. Dan mulai berpikir bahwa saudara Shen mungkin sengaja mempermainkannya. Meskipun ia tahu bahwa kebanyakan penduduknya adalah petani. Akan tetapi, ternyata lingkungannya ternyata benar-benar tidak seperti yang ia bayangkan. Hingga di saat ia melihat seorang anak yang sedang merengek pada ibunya untuk membeli sepotong daging. Namun, di tempat itu daging adalah bahan makanan yang hanya bisa dibeli oleh orang kaya. Sedangkan ibu itu, ia tak mampu menuruti keinginan anaknya. Hal itu karena memang ia tak memiliki uang untuk membeli sepotong daging. Melihat nasib keluarga-keluarga di tempat itu yang sangat miskin pun lantas membuat hati Zhao Zheng tergerak. Dirinya lalu memberikan sepotong daging kepada ibu itu dan lalu ia mengatakan bahwa kedepannya tempat itu akan berubah. Mereka pun lalu sangat senang dan menyambut kebaikan serta perhatian wali kota baru mereka. Di Burial Area, semua orang kini sedang dihebohkan dengan berita di koran bahwa utusan khusus Zhao Zheng menjadi wali kota 47. Mereka terkejut bukan karena senang Zhao Zheng yang menjadi wali kota, melainkan mereka terkejut dikarenakan mereka tahu bahwa wali kota-wali kota sebelumnya hanya membuat kehidupan di area itu semakin menderita. Dan mereka pun menilai bahwa Zhao Zheng benar-benar sedang sial. Akan tetapi, pemikiran mereka itu lalu dikejutkan oleh kolom berita lain yang menyatakan bahwa Zhao Zheng telah membuat suatu kebijakan untuk warganya. Di area 47, para warga kini berbondong-bondong mengantri. Mereka semua sangat ingin ikut serta dalam kebijakan yang wali kota mereka buat. Yang mana bagi penduduk yang bersedia mendaftar sebagai warga area 47, maka semua orang akan mendapatkan 5 potong daging segar dan sebungkus garam. Di kantor wali kota area 47. Bagaimana cara kalian mengelola area 47 sebelumnya? Aku tidak akan mempermasalahkan. Tapi,
Mulai hari ini, semua akan berubah. Daerah kumuh, daerah yang tidak terkelola. Apa ini area 47 yang kalian kelola? Dari hari ini, dalam 3 hari, aku ingin melihat perubahan di area 47. Aku ingin melihat area 47 yang bersih. Perintah Zhao Zeng kepada para pejabat di pemerintahannya. Ketika semua bawahannya masih tercengang dengan perintah dari wali kota baru mereka, Zhao Zeng lalu menelpon Si Han untuk menanyakan kelancaran pekerjaannya. Si Han menjawab bahwa semuanya berjalan dengan lancar. Anggota tim keamanan yang baru, ditambah dengan orang-orang yang belum melewati ujian, jumlahnya mencapai 5.000 orang. Si Han lalu juga mempertanyakan pada Zhao Zeng mengenai situasi area 47 yang ia dengar. Dan Zhao Zeng pun menjawab, "Hatiku tidak akan sedingin para wali kota sebelumnya. Kita juga pernah merasakan kesusahan seperti ini sebelumnya. Jadi, aku tidak akan bersenang-senang di atas penderitaan mereka. Sedikit perubahan saja sudah sangatlah cukup bagi mereka. Meskipun yang lainnya berhati dingin, tapi kau tidak perlu seperti mereka. Karena orang-orang biasa itu akan mampu membawakan kehangatan di dunia ini." Singkat cerita, keesokan harinya, terlihat Zhao Zeng sedang menaiki sebuah kapal udara dan di tengah perjalanan ia memilih turun lebih dulu. Namun ternyata ada seseorang yang sedang memperhatikan Zhao Zeng, dan itu adalah orang misterius sebelumnya yang secara kebetulan juga ada di tempat itu. Merasa pertemuan itu seperti sudah ditakdirkan, dirinya pun lantas sesegera mungkin mengejar Zhao Zeng. Lokasi yang didatangi Zhao Zeng bernama Wet Hideous Forest yang terletak di area C118. Setelah mencapai level 80, XP yang diperlukan untuk naik level menjadi lebih banyak dan untuk meningkatkan tingkatan bela dirinya juga menjadi lebih sulit. Meskipun sebenarnya cukup dengan mempertaruhkan nyawa akan mampu membuat seorang seniman bela diri meningkat dengan cepat, tetapi menggunakan nyawa sebagai taruhan, kebanyakan seniman bela diri tak akan mau melakukan itu. Namun, tidak begitu dengan Zhao Zeng. Hal itu karena dirinya memiliki banyak HP potion. Di hadapan Zhao Zeng, kini sedang ada beberapa hewan bermutasi. Itu adalah White Hideous Tiger, berlevel 13. Tujuannya adalah menuju area yang lebih dalam, jadi dirinya menggunakan kemampuan stealth untuk dapat melewati mereka secara diam-diam. Hingga ketika Zhao Zeng menyadari bahwa kawanan White Hideous Tiger itu terlihat ketakutan dan menghindari suatu tempat, Zhao Zeng pun kini juga mulai merasa bahwa tempat itu seperti tidak asing baginya. Tanpa disengaja ia menginjak salah satu akar tanaman, yang lalu tiba-tiba ternyata akar-akar itu hidup dan langsung menyerangnya. Menggunakan casing wand, ia mencoba menghindar dari serangan akar-akar dan lalu pergi menuju sebuah gua yang berada di tempat itu. Serangan tiba-tiba yang tak terduga dan juga sangat cepat membuat Zhao Zeng yang lumayan panik lalu terjatuh karena tersandung. Untungnya, berkat tubuh akar yang besar, membuat ketiga akar itu tidak mampu masuk ke dalam gua lebih dalam, dan Zhao Zeng yang terjatuh juga masih bisa selamat. Karena mereka tidak bisa masuk, maka berarti kali ini adalah giliran Zhao Zeng untuk menyerang. Menggunakan busur panahnya, ia lalu menembaki akar-akar itu. Dan kali ini Zhao Zeng mulai merasakan perbedaan dibandingkan sebelumnya. Yang mana sebelumnya ia hanya bisa mengurangi 1 poin HP. Namun berkat senjata dengan nilai penetrasi tingkat 5, ia bisa lebih banyak membuat kerusakan. Dan 3 jam kemudian, dirinya berhasil menghabisi 3 akar yang memasuki gua. Dan ternyata cukup dari akar tanaman itu saja, dirinya sudah mendapatkan 60% untuknya naik level. Tak jauh dari gua tempat Zhao Zeng berada. Aneh, dia pergi kemana? Heran si orang misterius, yang lalu tiba-tiba datang White Hideous Tiger di belakangnya, dan hewan itu pun dengan mudah dihabisi. 1 minggu kemudian, pada akhirnya Zhao Zeng sudah selesai menghabisi banyak sekali akar-akar, dan karena itu juga dirinya kini telah berhasil mencapai level 85, serta mendapatkan skill Dead Harvest, yang mana mampu meningkatkan damage 120% ke semua target dalam radius 15 meter dan menambahkan 250 damage. Namun, karena perolehan XP dari akar-akar sudah semakin berkurang, dirinya pun harus mencari tempat farming yang baru. Berhubung ia hanya menemukan kawanan White Hideous Tiger di area tersebut, dirinya pun mulai mencari cara untuk dapat memancing salah satu dari mereka. Melihat ada 1 ekor yang terpencar dari kawanan, dirinya pun lantas tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut.
Menggunakan tembakan panahnya, ia mencoba menarik perhatiannya dan lalu segera pergi, mengajaknya menjauh dari kawanan. Hingga sampailah di tempat yang sepi. "Baiklah, di sini cukup tenang. Ayo mulai latihannya," ucap Zhao Zheng, yang lalu ia mulai mencoba menghadapi hewan bermutasi itu. 3 jam pun berlalu semenjak Zhao Zheng mulai melawan hewan tersebut. Ternyata hewan bermutasi itu sangat sulit dilawan. Bahkan dirinya merasa jika saja ia tak memiliki HP potion, kemungkinan dirinya akan mati. Lelah terhadap pertarungan yang tidak kunjung selesai, dirinya memutuskan untuk beristirahat sembari akan memakan makanan yang ia bawa. Namun tiba-tiba White Hideous Tiger mencium aroma makanan yang Zhao Zheng bawa dan memperlihatkan ekspresi yang menginginkan makanan tersebut. Zhao Zheng yang terkejut dengan perubahan sikap White Hideous Tiger, dirinya lalu melemparkan sepotong makanan itu ke arahnya, dan makanan itu pun langsung dimakannya. Sembari merasa tidak percaya dengan apa yang terjadi, dirinya lalu menelpon Sihan. "Sihan, saat kalian menjinakkan hewan, selain menggunakan ramuan rahasia, apa ada cara lain seperti memberi makanan?" tanya Zhao Zheng. Namun, ternyata tindakan Zhao Zheng untuk menelpon Sihan itu dimanfaatkan oleh si orang misterius untuk mencari lokasi keberadaannya. "Akhirnya, muncul juga kau. Aku datang, Zhao Zheng." Kembali ke tempatnya Zhao Zheng, White Hideous Tiger saat ini sedang makan daging yang diberikan Zhao Zheng dengan lahapnya. Zhao Zheng yang sangat tidak menduga bahwa hewan itu ternyata makannya sangat banyak. Tiba-tiba White Hideous Tiger mendekatinya dan lalu mengelus-elus tubuh Zhao Zheng. Pada saat ini, Zhao Zheng penasaran apa mungkin dirinya telah berhasil menjinakkan hewan bermutasi itu. Ia pun lalu mencoba menyimpannya ke dalam sistem pet. Dan ternyata, White Hideous Tiger berhasil tersimpan. Yang artinya hewan itu juga berhasil menjadi hewan peliharaannya. Dan ketika ia mengeluarkannya lagi, "Hahaha, bagus! Ayo kita pergi, Zhao Zheng!" Kini dengan menunggangi White Hideous Tiger yang ia beri nama Zhao Zheng, Zhao Zheng pun dapat dengan lebih cepat menuju ke tempat yang ia tuju. Butuh waktu sejam untuk mencapai kota Shibu. Zhao Zheng pun memesan sebuah kamar terlebih dahulu. Namun di saat ia akan melanjutkan perjalanan lagi, tiba-tiba ia menyadari ada seseorang yang mengikuti. Dengan cepat ia menyimpan Zhao Zheng terlebih dahulu. Kini, ia bisa melihat bahwa ada seseorang yang sedang bersembunyi di balik pepohonan. Zhao Zheng pun bertanya-tanya, apa mungkin orang itu telah mengikutinya dari tadi? Lalu bagaimana bisa orang itu mengetahui lokasinya? Ia tahu bahwa orang yang memiliki otoritas seperti itu hanyalah top 13. Lalu, apa mungkin itu Lothian? Namun itu tak mungkin, karena Lothian pasti akan langsung mencoba membunuhnya. Hingga di saat Zhao Zheng secara diam-diam mendekati orang itu dengan kemampuan stealth-nya. Hingga pada akhirnya ia berhasil menemukan orang tersebut. Kini Zhao Zheng mulai mengerti kenapa dirinya dapat ditemukan. Hal itu karena dirinya dapat melihat bahwa orang yang mengikutinya itu juga adalah seorang ahli. Orang itu bernama Zhang Ning dengan tingkatannya yang tidak diketahui, yang artinya tingkatannya berada jauh di atasnya Zhao Zheng. Namun tiba-tiba ia terkejut dengan apa yang ia lihat pada orang tersebut. Dirinya melihat orang itu mengenakan lencana dari Dark Shadow. Mengingat hal apa yang telah dilakukan organisasi Dark Shadow di kehidupannya Zhao Zheng, dirinya pun lantas berpikir kemunculan orang itu sangatlah bagus, karena ia masih memiliki urusan yang belum selesai dengan organisasi tersebut. Zhang Ning tiba-tiba menyadari adanya orang di dekatnya. Dirinya pun langsung menebaskan pedangnya begitu saja ke arah Zhao Zheng. Sembari menghindari aura tebasan tersebut, Zhao Zheng juga cukup terkejut mengetahui orang itu mampu menyadari keberadaannya. "Hebat, kau orang pertama yang tidak bisa kurasakan dalam jarak 20 meter. Perkembanganmu cukup cepat, tapi kali ini kau akan mati," ucap Zhang Ning. "Hah? Apa kau gila? Kau mau membunuhku? Kau itu terlalu lemah." Tidak terima dengan hinaan Zhao Zheng, Zhang Ning pun langsung menyerang. Akan tetapi, Zhao Zheng yang mampu menghindarinya. Dirinya lalu juga menggunakan skill blend. Hal itu pun sontak membuat Zhang Ning tak bisa melihat, dan ia hanya bisa bertanya-tanya apa yang telah dilakukan Zhao Zheng pada matanya. Ditambah lagi, Zhao Zheng juga menggunakan skill Disturbance yang membuat Zhang Ning kini tak mampu lagi mengontrol tubuhnya. Menggunakan skill Embed Poison,
membuat dagger Zhao Zheng kini berlapiskan racun dan lalu. Tebasan Zhao Zheng pun langsung menghancurkan topeng yang Zhan Ning kenakan. Akan tetapi, serangan yang terus-menerus dilancarkan Zhao Zheng ternyata tidak mampu sedikitpun menembus pertahanannya. Disturbance kini hanya tersisa 10 detik lagi. Dirinya harus segera menemukan cara untuk dapat menghentikan pergerakannya. Namun, setelah memindai tubuh Zhang Ning, dirinya tetap tidak menemukan sedikitpun titik kelemahan. Bahkan matanya sekalipun juga sangatlah kuat. Menyadari dirinya belum bisa menemukan cara untuk menembus pertahanan lawan, hal masuk akal yang harus ia lakukan saat ini hanyalah mundur. Secepat mungkin Zhao Zheng berlari dan lalu memanggil Xiao Zheng. Dan setelahnya skill Disturbance menghilang. "Brengsek! Aku akan membunuhmu!" ucap Zhang Ning dengan sangat kesal. Satu minggu kemudian, di tempat ketua Dark Shadow berada. "Jadi, inikah hasil yang kau berikan padaku? Ketua, tolong berikan aku kesempatan sekali lagi. Ini kesempatanmu yang terakhir. Jika kau gagal, aku akan memberikan tugas ini pada orang lain." Di kantornya Ketua Shen. Ketua Shen saat ini sedang takjub dengan peningkatannya Zhao Zheng. Karena saat ini ternyata Zhao Zheng telah menjadi seniman bela diri tingkat 9. Dan untuk hal itu, Ketua Shen lalu mengajukan Zhao Zheng kepada Ketua Tim Pemburu agar mengikut sertakan Zhao Zheng ke dalam tim perburuan. Meskipun ketua tim menuruti perintahnya Ketua Shen, namun tetap saja dirinya meremehkannya. Karena memang Zhao Zheng berada di tingkatan yang jauh lebih rendah dibandingkan anggota tim yang lain. Dan ia sangat yakin ketika di misi nanti, Zhao Zheng pasti hanya akan merasa menderita. "Zhao Zheng, aku sudah cukup membantumu kan? Keberhasilanmu dalam tim berburu besok tergantung pada dirimu sendiri." "Jangan khawatir, Saudara Shen. Aku tidak akan mengecewakanmu," ucap Zhao Zheng yang lalu dirinya pun pergi meninggalkan ruangannya Ketua Shen. Singkat cerita, sesampainya Zhao Zheng di gedung Haiyang, dirinya langsung mengunjungi gudang untuk melihat perkembangan telurnya. "Lama sekali. Kenapa belum ada perubahan? Apa mungkin kekuatan bintangnya belum cukup?" ucap Zhao Zheng sembari mengeluarkan kristal bintang ungu dan lalu mendekatkannya pada telur. Namun tiba-tiba, terjadi sesuatu pada kristal bintangnya. Kristal bintang itu langsung diserap telur dan lalu menghilang. "Aku mengerti. Kemarilah, aku punya banyak," ucapnya yang lalu ia mengeluarkan banyak sekali kristal bintang ungu untuk diberikan pada telur. "Akhirnya, aku mendapatkan cara untuk menetaskanmu. Tapi, kenapa aku merasa sakit hati?" Singkat cerita, di gedung Aviation Plaza, terlihat tim pemburu sudah berkumpul dan hanya tinggal menunggu kedatangannya Zhao Zheng. "Ketua, sepertinya hatimu sedang tidak bagus hari ini. Siapa yang membuatmu marah? Anak baru itu memang benar-benar sialan. Bisa-bisanya dia telat di hari pertama," ucap Luo Tian yang ternyata juga tergabung di dalam tim pemburu. "Anak muda memang seperti itu. Berdarah panas dan pemberontak. Aku jadi merindukan hari-hari di sekolah. Aku tidak pernah berani terlambat sekalipun." "Dia masih punya beberapa menit. Dia belumlah terlambat. Zhao Zheng bukanlah orang biasa. Aku sudah membaca informasi tentang dia. Dia mencapai tingkat 9 dari tingkat 7 hanya dalam waktu sebulan. Jadi, apa kalian bisa seperti dia? Jangan pikir karena dia masih muda, lalu kalian bisa membuli dia." Ketika mereka sedang sibuk meragukan Zhao Zheng, tiba-tiba muncul seseorang yang membuka pintu. "Halo, aku Zhao Zheng. Maaf, aku tidak telat kan?" Semua anggota tim telah berkumpul. Mereka mulai beranjak pergi menuju ke tempat misi. Di perjalanan, ketua tim menjelaskan aturan tim pada Zhao Zheng dan ia juga mengatakan bahwa dirinya tidak peduli siapa yang ada di belakangnya. Jadi jika Zhao Zheng melanggar aturan, maka ketua tidak akan segan-segan melemparnya keluar dari tim. Lalu mereka membahas misi yang akan dikerjakan. Meskipun mereka sangatlah terkejut setelah mengetahui bahwa misinya adalah untuk menghabisi hewan bermutasi tingkat 18 yang pastinya itu akan sangatlah sulit. Namun tetap saja mereka tak bisa menolak dan hanya bisa menerimanya sembari berharap dapat menyelesaikannya dan lalu mendapatkan hadiah yang besar. Karena tim pemburu merupakan tim yang baru saja dibentuk. "Baiklah, persiapkan armor dan senjata kalian. Aku mau tahu keahlian kalian semua,"
Kau tidak perlu, Zhao Zeng. Levelmu terlalu rendah. Kau selamat saja, sudah sangat bagus. Terima kasih atas perhatianmu, Ketua. Jawab Zhao Zeng sembari merasa kesal karena telah diremehkan. Di tempat berkemah, Ketua Tim mulai menjelaskan bahwa misi kali ini adalah untuk menghabisi Sword Spider King, merupakan hewan bermutasi dengan tingkat raja. Mereka harus bisa menyelesaikan misi tersebut. Atau jika tidak, maka akan ada gelombang serangan hewan bermutasi di Burial Area. Berdasarkan informasi, hewan bermutasi itu terlihat berkeliaran di sekitar kota. Namun di saat ketua tim meminta seseorang mengajukan diri untuk mencari tahu letak pasti keberadaannya, ternyata tak ada satupun yang bersedia. Hingga pada akhirnya, Zhao Zeng lah yang pertama kali mengajukan diri. Hal itu pun sontak membuat anggota tim lain terkejut, karena bagaimana bisa orang yang menurut mereka lebih lemah malah berani melakukannya. Hingga pada akhirnya, satu persatu dari mereka pun mulai mengajukan diri. Usaha pencarian keberadaan Sword Spider King lalu dimulai. Mereka semua mulai menyebar untuk mencari keberadaannya dan lalu berkumpul kembali untuk hal yang selanjutnya. Setelah beberapa saat pencarian, orang yang pertama menemukannya adalah Zhao Zeng. Dirinya kini mengetahui bahwa selain laba-laba yang ada pada misi, masih ada juga laba-laba sejenis namun dengan ukuran yang kecil. Tempat itu banyak dihuni oleh hewan-hewan bermutasi tingkat tinggi, dan pastinya material tingkat tinggi pun juga akan sangat banyak. Melihat ada seekor hewan bermutasi tingkat tinggi yang mati di hadapannya, tentu saja Zhao Zeng tak mau melewatkannya dan akan menyimpannya di inventory. Namun, di waktu yang sama, ternyata Sword Spider King sudah berada di belakangnya. Zhao Zeng yang sangat terkejut karena bagaimana bisa dirinya yang tak terlihat bisa ditemukan. Namun ternyata dugaan Zhao Zeng itu salah dan hewan itu hanya berlalu begitu saja melewatinya. Beberapa saat kemudian, mereka kembali berkumpul untuk melaporkan hasil penyelidikannya masing-masing. Mereka juga sangat kagum pada Zhao Zeng karena jika mengingat rintangan yang telah mereka hadapi, melihat Zhao Zeng yang dapat kembali dengan selamat itu adalah hal yang luar biasa. Tersisa waktu 5 jam sampai waktunya malam, dan ketua meminta agar perburuan selesai sebelum malam tiba. Ia juga mengatakan bahwa hanya dirinya bersama Yu Dongwen yang akan melawan Raja Laba-Labanya, sedangkan lainnya cukup melawan yang kecil-kecil. Akan tetapi untuk Zhao Zeng, ketua meminta Zhao Zeng untuk tidak terlibat dan agar tetap tinggal di atas. Meskipun maksud ketua itu disambut baik oleh beberapa anggota, karena mereka juga tidak ingin jika Zhao Zeng sampai terluka. Namun ada satu orang yang tidak setuju, yaitu Luo Tian. Karena menurutnya, ketua harus memperlakukan semua orang dengan sama, dan Zhao Zeng bisa bergabung dengan tim pemburu adalah bukti bahwa ia juga cukup kuat. Namun ketua malah hanya menekankan bahwa dirinya tidak suka jika perintahnya disanggah. Dan pada akhirnya, mereka pun lalu pergi dengan meninggalkan Zhao Zeng di tempat yang aman. Mereka bergerak seperti rencana yang ketua buat. Sebagian menghadapi laba-laba yang kecil, sedangkan ketua bersama Yu Dongwei menghadapi bosnya. Mereka semua sangatlah kuat, apalagi ketua tim. Dirinya mampu menghadapi bos laba-laba tanpa ragu. Akan tetapi, Zhao Zeng yang melihat mereka dari atas lalu berpikir bahwa tidak ada kerjasama sama sekali di antara mereka. Dan seandainya ini adalah perburuan Dengen, maka mereka pasti sudah mati. Ternyata benar dugaan Zhao Zeng, berkat tidak ada kerjasama di antara mereka, satu persatu dari mereka mulai tak berdaya menghadapi lawan. Bahkan mereka juga mulai terkena serangan racun mematikan dari laba-laba. Melihat hal itu, Zhao Zeng pun lantas turun tangan untuk membantu orang-orang yang terluka, membawa mereka ke tempat yang aman dan lalu memberikannya ramuan penawar racun. Hingga saat orang itu mulai sadarkan diri. Racun laba-laba ini reaksinya sangat cepat. Apa? Saudara Zhao, jadi kamu yang menyelamatkanku. Penawar racun yang kau berikan sangatlah efektif. Untuk sementara waktu, sepertinya tubuhku akan tahan dengan racun itu. Aku akan berterima kasih padamu nanti. Sekarang, sembunyi saja di sini. Aku akan membantu mereka. Ucap orang yang diselamatkan Zhao Zeng dan lalu ia pergi untuk bertarung kembali. Hanya saja, Zhao Zeng sangatlah yakin bahwa saat ini bukanlah waktunya untuk bersembunyi. Hal itu dikarenakan memang hampir semua anggota tim yang bertarung kini telah terluka dan terkena racun laba-laba. Hal itu pun lantas membuat Zhao Zeng kini harus menyelamatkan yang lainnya, juga serta memberikan obat penawar racun kepada mereka. Tanpa henti, Zhao Zeng terus-menerus menarik mundur anggota tim serta mengobati mereka,
hingga di saat ia berpikir bahwa jika perburuan terus berlangsung dengan cara seperti ini, maka ia yakin Sword Sharp Spider tak akan bisa dikalahkan. Hingga pada akhirnya ia menghubungi Ketua Sen dan meminta padanya agar posisi ketua tim diserahkan kepadanya. Kelihatannya aku terlalu meremehkan misi ini. Halo, ini Departemen Manajemen Satelit. Aku Sen Junxing. Aku memaksa seluruh tim pemburu untuk mengeraskan speaker alat komunikasi dan memberikan posisi pimpinan pada Zhao Zeng. Perintah Ketua Sen. Ketua Xiao dan seluruh anggota tim pemburu lainnya. Dari sekarang, aku yang akan memberikan komando. Kalian semua harus tahu, kalau tidak ada perubahan, kita semua akan mati. Sekarang, tolong percayalah dan dengarkan perintah dariku. Zhang Han, kau cepat! Gantikan Xiao Jianliang dan Yun Dongwei. Tahan bos laba-laba itu. Tugas yang sangat mematikan. Tapi karena penawar racunmu itu sangat kuat, aku akan percaya padamu kali ini. Lalu Zhao Zeng menyuruh mundur Ketua Xiao dan Yun Dongwei untuk mundur dan meminta mereka agar menghabisi laba-laba kecil. Karena dengan kemampuan mereka, mereka akan bisa menghabisi satu ekor laba-laba hanya dalam waktu 5 menit. Serahkan tempat ini padaku, ucap Zhang Han. Ketua Xiao dan Yu Dongwei yang saling pandang sembari berpikir pun lalu memutuskan untuk mundur dan mengikuti perintahnya Zhao Zeng. Kemudian Qi Han dan Lao Li, Zhao Zeng meminta mereka untuk menarik perhatian beberapa ekor laba-laba agar yang lainnya bisa menghabisi laba-laba itu satu persatu. Dan dengan begitu, semua anggota tim telah berada di posisinya masing-masing sesuai dengan arahannya Zhao Zeng. Kini, tempo perburuan menjadi lebih stabil berkat mereka yang mengikuti arahannya Zhao Zeng, dan Yun Dongwei pun juga mengakui hal tersebut. Hingga di saat sudah banyak laba-laba kecil yang mati, Zhao Zeng meminta Nan Fei menggantikan posisi Zhang Han dan meminta Zhang Han untuk beristirahat dahulu. Dan saat itu juga, merupakan waktunya bagi Zhao Zeng menggunakan busur panah Crimson Moon yang baru didapatkannya dari perusahaan Juli. Dengan panahnya, ia mulai menembaki laba-laba kecil di sekitar. Meskipun hanya sedikit mengurangi HP-nya, namun setidaknya ia akan bisa mendapatkan XP-nya juga. Namun tanpa diduga, ada laba-laba yang tiba-tiba berada di depannya Zhao Zeng. Rekan-rekannya yang melihat Zhao Zeng berada dalam bahaya, laba-laba sudah terlanjur menyerang Zhao Zeng. Akan tetapi, ternyata Zhao Zeng masih mampu menghindari serangan tersebut dan lalu, flash-flash! Zhao Zeng pun menghabisi laba-laba itu dengan tebasan daggernya. Ternyata dia sangat kuat. Percuma saja aku mengkhawatirkannya. Gila, kecepatan macam apa itu? Kalau itu aku, apa aku bisa menghindarinya? Ucap anggota tim yang terkejut karena baru mengetahui kemampuannya Zhao Zeng. Semuanya, bertahanlah. Kemenangan sudah ada di depan mata. Akhirnya kita bisa melawan bosnya dengan tenang, ucap Zhao Zeng setelah berhasil menghabisi semua laba-laba kecil. Tiba-tiba bos laba-laba muncul di depannya Zhao Zeng untuk menyerang. Dengan cepat Ketua Xiao datang menghalau serangan tersebut dan melindungi Zhao Zeng. Begitu pula dengan rekan tim yang lainnya, mereka mulai maju untuk menyerang bos. Akan tetapi, karena orang itu menyerang asal-asalan, alhasil hanya dipukul mundur oleh bos laba-laba. Seperti yang kuduga dari tingkat 18, kita memang tidak bisa menyerangnya secara asal-asalan. Kita harus menyerang titik kelemahannya. Ketua Xiao, kalau aku bisa menahan bos laba-laba itu untuk sementara, apa kau bisa menyerang titik lemahnya? Kalau kau bisa membuatnya berhenti, maka menyerang kepalanya bukanlah masalah. Tidak, kelemahannya bukanlah pada kepalanya. Kapten Xiao yang terkejut dengan pernyataan Zhao Zeng. Zhao Zeng pun lalu memindai titik kelemahan bos laba-laba itu. Percayalah padaku, titik lemahnya ada pada lehernya. Leher? Apa kau yakin? Kita hanya punya satu kesempatan. Kalau aku yakin, aku bisa membuat dia tak bergerak selama 15 detik. Ayo pergi. Hah? 15 detik? Apa kau bercanda? Di saat Kapten Xiao masih tidak percaya dengan apa yang diucapkan Zhao Zeng, namun Zhao Zeng sudah maju terlebih dahulu untuk menyerang. Flashless. Dan lalu, Stun. Sebuah tusukan yang menghasilkan efek stun berhasil dilakukan dan selanjutnya. Kapten Xiao, sekarang! Kapten Xiao juga menyerang bagian leher bos laba-laba. Dan lalu, Disturb Bench.
Zhao Zeng membuat laba-laba itu semakin tak mampu menggerakkan tubuhnya lagi. Apa yang terjadi? Apa yang dilakukan oleh Zhao Zeng? Pikir Luo Tian. Zhao Zeng yang berdiri di atas kepala bos laba-laba, melihat jam tangannya, ia memperkirakan waktu tersisa tinggal 13 detik. Dan untuk itu, ia memerintahkan semua rekan-rekannya agar mundur sejauh mungkin. Hingga saat bos laba-laba akan terbangun, Zhao Zeng langsung memberikan serangan Blinds, yang membuat laba-laba itu kehilangan penglihatannya, dan membuatnya mengamuk tanpa tentu arah. Kini semua rekan-rekan timnya Zhao Zeng mulai mengerti kenapa Zhao Zeng menyuruh mereka untuk mundur secepatnya. Hal itu karena memang agar mereka tidak terkena oleh efek amukan bos laba-laba. Zhao Zeng yang kini juga telah berada di antara mereka. Dirinya pun meminta rekan-rekannya untuk menghitung orang-orang yang tersisa. Dan Kapten Xiao benar-benar tidak menyangka bahwa ternyata semuanya masih selamat. Kini ia juga sadar bahwa dirinya telah meremehkan Zhao Zeng. Membayangkan seandainya tidak ada Zhao Zeng, dirinya juga tak yakin apakah misi itu akan berhasil atau tidak. Selain itu, ia yakin bahwa setengah anggota kemungkinan akan terluka atau bahkan mati. Zhao Zeng masih terus memperhatikan bos laba-laba, karena ia yakin sebentar lagi bos laba-laba akan kehabisan HP karena mengalami pendarahan. Dan ternyata benar perkiraannya. Tak selang lama kemudian, bos laba-laba pun mati. Keberhasilan Zhao Zeng mengalahkan bos laba-laba berlevel 18, membuatnya kini naik level menjadi level 90. Dan selain itu, dirinya juga mendapatkan sebuah drop item, yaitu berupa cincin bernama Ring of Rebirth. Sebuah cincin yang hanya bisa dipakai ketika telah mencapai level 90, memberikan efek peningkatan serangan sebanyak 100, dan juga memiliki kemampuan spesial terlahir kembali. Mengetahui efek luar biasa dari item tersebut, Zhao Zeng pun lantas mengenakannya. Selain itu, mereka juga mendapatkan hasil jarahan lain, yaitu Knife Sharp Kaki Spider King, Knife Sharp Kulit Spider King, Kelenjar Racun, dan juga Kristal Bintang berwarna hitam. Di malam harinya, mereka semua beristirahat sembari membagikan hasil jarahan. Kapten Xiao mengatakan, "Apa ada yang keberatan dengan pembagian jarahan ini? Di pertarungan kali ini, Zhao Zeng yang paling banyak berkontribusi. Aku menyarankan dia mendapatkan bagian ekstra. Apa ada yang keberatan?" "Tidak ada. Aku benci dia karena bertingkah lemah. Padahal dia sangat kuat. Ternyata dia telah membodohi kita semua." Tidak. Kita harus membagi rata untuk semuanya." Malam pun semakin larut. Ketika yang lainnya sudah tertidur, Zhao Zeng beranjak keluar untuk memeriksa skill-skill yang telah ia dapatkan. Namun, tiba-tiba Luo Tian datang menghampiri. Luo Tian adalah orang yang telah membantu perusahaan Hai Tian untuk memburu Zhao Zeng sebelumnya. Dan tanpa diduga, saat ini Luo Tian membungkukkan kepalanya di hadapan Zhao Zeng. Dan lalu berkata, "Zhao Zeng, saat pulang nanti, aku akan membuatkan segel untuk bangunan Haiyang dan meminta maaf padamu." "Baiklah." Dan Zhao Zeng pun menyambut niat baik dari Luo Tian itu. Singkat cerita, sekembalinya tim pemburu ke Burial Area, mereka semua telah ditunggu oleh para warga untuk menyambutnya. Di dalam ruangan, juga ada ketua Shen yang memperhatikan Zhao Zeng dengan rasa bangga padanya. Juga ada pembicara para Lemen Yang. Dirinya juga mulai percaya dengan penilaian ketua Shen terhadap Zhao Zeng. Apalagi ia juga telah mendengar bahwa setengah dari tim pemburu juga telah diselamatkan oleh Zhao Zeng. Dan ia memperkirakan bahwa Zhao Zeng akan menjadi orang yang memiliki banyak teman di antara para elit. Dan bahkan pembicara parlemen yang saat ini sangat ingin sparring dengan Zhao Zeng. Dan mereka berdua pun lalu pergi keluar untuk menyambut kedatangan tim pemburu. Pembicara parlemen yang juga mengingatkan ketua Shen bahwa gelombang hewan bermutasi kali ini sangatlah besar. Kalau tidak memotong permasalahan tersebut hingga ke inti-intinya, maka akan menjadi masalah besar nantinya. Dan ketika ketua Shen serta pembicara parlemen yang muncul di hadapan orang-orang, semuanya pun sangat terkejut melihatnya karena memang sangat jarang sekali sosok penting itu muncul di hadapan publik. Dan pada kesempatan itu, pembicara parlemen yang melihat sosok Zhao Zeng secara langsung, dirinya menilai potensinya sangatlah langka. Karena di usia yang masih muda saja, sudah mencapai tingkat 9. Singkat cerita, di gedung parlemen, pembicara parlemen yang kini sedang membahas mengenai rencananya untuk membiarkan Zhao Zeng menjadi seniman bela diri tingkat wargat.
Hal itu pun langsung ditentang oleh salah satu anggota bernama Qi Ziyong. Karena menurutnya, bagaimana bisa seorang tingkat 9 menjadi wargat? Qi Ziyong, informasi mengatakan kalau kau banyak melakukan hal bagus di tahun ini. Minum anggur, makan daging, mencari gadis, bahkan memanfaatkan identitas wargat untuk membuli orang lain. Qi Ziyong yang lalu hanya terdiam dengan pernyataan itu. Baiklah, sekarang yang setuju angkat tangan kalian. Daripada babi yang banyak makan, aku lebih memilih Zhao Zeng, ucap ketua Xiao. Ya, aku juga. Hah, tidak ada gunanya jika hanya kalian berdua yang setuju. Tidak hanya mereka berdua saja, aku juga setuju. Dan keputusan final ada pada pembicara parlemen. Tapi aturannya masih sama. Karena kau merasa Zhao Zeng tidak cukup kuat, aku akan memberikan kesempatan padamu untuk bertarung dengan dia secara adil. Baiklah, aku setuju. Aku akan membuat dia mati ketakutan. Berita mengenai Zhao Zeng yang hanya seniman bela diri tingkat 9 akan diberi gelar wargat mulai banyak diperbincangkan oleh orang-orang. Karena memang hal seperti itu sebelumnya tidak pernah terjadi. Di antara orang-orang itu ternyata juga ada Zhang Ning. Zhao Zeng, kalau begitu, ayo kita mati bersama, ucapnya sembari memegang alat penarik perhatian zombie. Di tempat lain, ada Zhao Zeng yang sedang fokus berburu untuk meningkatkan levelnya. Dirinya kini telah mencapai level 99 dan masih harus ditingkatkan lagi karena memang ketika dirinya menjadi terkenal, maka akan banyak perhatian serta masalah yang tidak perlu. Jadi dirinya harus segera mencapai level 100 agar bisa cukup kuat untuk melindungi dirinya sendiri serta orang-orang di sekitar. Dan setengah bulan kemudian, pada akhirnya Zhao Zeng telah mencapai seniman bela diri tingkat 10 dan mencapai level 100. Di level 95, ia telah mendapatkan skill pembuat racun dengan menggunakan material yang dimilikinya. Lalu di level 100, ia mendapatkan skill yang mampu membuat lapisan racun pada senjatanya. Menggunakan material dari kelenjar racun yang didapatkan dari Sword Sub Spider, dirinya lalu membuat sebotol racun. Yang lalu racun itu ia gunakan untuk melapisi daggernya. Dan ketika mencobanya, ternyata damage yang dihasilkan dari dagger berlapiskan racun itu sangatlah luar biasa. Singkat cerita, tempat berpindah ke kota Shibu. Terlihat Zhao Zeng yang sedang berada di pinggir trotoar tiba-tiba didatangi oleh seorang gadis. Gadis itu bernama Molan dari tim Blue Leprechaun. Dia menghampiri Zhao Zeng karena mengetahui Zhao Zeng memiliki racun Knife Sharp Spider King dan hendak membelinya. Akan tetapi, Zhao Zeng tidak menyerahkan racunnya itu begitu saja. Dia memerlukan alasan kenapa memerlukan racun itu terlebih dahulu sebagai bahan pertimbangan. Sebenarnya, aku adalah peneliti racun, dan aku hanya kekurangan racun itu. Apa kau bisa menjualnya dengan harga murah? Hah? Seorang alchemist? Kalau kau memang benar-benar hebat, aku bisa memberikan material itu secara gratis untukmu. Tapi racun yang kau buat akan menjadi milikku, ucap Zhao Zeng, yang lalu gadis itu pun pergi dengan sangat senang karena berhasil mendapatkan racun yang diinginkannya secara gratis. Dan juga, Zhao Zeng berharap gadis itu benar-benar bisa diandalkan. Pertarungan antara Zhao Zeng dengan Qi Ziyong sudah semakin dekat. Orang-orang yang tak menyadari ada Zhao Zeng di dekatnya malah membicarakan hal tersebut dan mengatakan bahwa mereka akan bertaruh pada Qi Ziyong. Karena mereka yakin seorang seniman bela diri tingkat 9 pasti tak akan mampu menang melawannya. Zhao Zeng yang mendengar hal tersebut pun lalu menghubungi Si Han dan meminta padanya agar bertaruh menggunakan semua uang yang dimiliki dan bertaruh bahwa Zhao Zeng lah yang akan menang. Singkat cerita, di lembah ular, Zhao Zeng yang sedang mencari beberapa jenis racun, tiba-tiba dirinya merasakan ada aura membunuh di dekatnya. Dan ternyata itu berasal dari seorang pria bernama Duo Lun. Duo Lun cukup terkejut melihat Zhao Zeng telah meningkat menjadi tingkat 10 hanya dalam waktu 2 minggu. Sedangkan Zhao Zeng, awalnya ia mengira bahwa Duo Lun itu adalah orang utusannya Qi Ziyong. Namun ternyata Duo Lun beralasan bahwa ia adalah orang dari Dark Shadow. Duo Lun, apa menurutmu kau bisa membunuhku? Tanya Zhao Zeng, yang tiba-tiba membuat Duo Lun terkejut karena Zhao Zeng mengetahui namanya. Akan tetapi, belum sempat mendengar jawabannya Zhao Zeng. Flashless. Zhao Zeng pun langsung menebasnya. Serangan yang membosankan. Walaupun aku hanya diam saja di sini, tetap saja, kau tidak akan bisa. Apa yang telah kau lakukan?
ucap Duolun yang lalu ia pun mati karena terkena racun Knife Sharp Spider King. Zhou Zeng lalu memeriksa hal apa saja yang Duolun bawa, dan ternyata ia menemukan sebuah alat penarik perhatian zombie yang mana dirinya sendiri belum tahu pasti fungsi benda tersebut. Beberapa saat pun berlalu, kini Zhao Zeng sedang mendatangi lab eksperimen setelah mendapatkan panggilan dari Molan. Molan mengatakan bahwa eksperimennya menggunakan racun Knife Sharp Spider King telah berhasil, dan ia menamakan hasil eksperimennya itu sebagai Berserk Potion. Seperti halnya namanya, Molan mengakui bahwa potion itu mampu meningkatkan kekuatan pemakainya sebanyak 3 kali lipat dalam waktu 15 menit. Dan untuk membuktikan khasiat potion tersebut, Zhou Zeng pun mengajak Molan keluar untuk melihat bagaimana hasilnya. "Apa kau benar-benar berani untuk mencobanya?" tanya Molan. "Aku telah bertaruh padamu, jadi aku harus percaya padamu. Setelah ini, kau harus menjauh dariku. Sekedar jaga-jaga, takutnya aku tak bisa mengendalikan diriku." Zhou Zeng pun lalu meminum Berserk Potion. Dan dalam seketika, tiba-tiba kekuatan pada tubuhnya meningkat pesat, dan juga kecepatannya juga semakin cepat. Cepat sekali! Apa Berserk Potion memiliki efek sekuat ini? "Tidak buruk, aku akan terus memberikanmu materialnya. Untuk sekarang, uruslah sisanya." Setelah selesai dengan urusan potion, Zhou Zeng lalu juga diundang untuk datang ke toko equipment milik perusahaan Juli. Di tempat itu, dirinya ditunjukkan sebuah armor yang materialnya berasal dari hewan bermutasi tingkat 17 dan tentunya memiliki pertahanan 3 kali lipat lebih kuat dari Twilight Armor yang sebelumnya ia beli. Selain itu juga, ada 2 buah dagger yang terbuat dari hewan bermutasi tingkat 17 dengan nilai penetrasi 16. Dan ternyata satu set equipment itu diberikan kepada Zhao Zeng sebagai hadiah atas dicalonkannya ia menjadi warga. Lalu muncullah CEO perusahaan Juli. Zhao Zeng yang sangat terkejut karena tidak mengira bahwa CEO-nya ternyata adalah seorang gadis cantik. Secara terang-terangan Zhao Zeng pun langsung menanyakan pada CEO Lu akan maksud sebenarnya dari memberikan equipment set tersebut. CEO Lu lalu menjawab bahwa dirinya dengan tulus memberikan hal itu. Hanya saja ia juga menjelaskan bahwa setiap perusahaan di Burial Area perlu yang namanya payung pelindung. Dan ketika Zhao Zeng secara resmi diangkat menjadi Wargod nanti, CEO Lu mau perusahaan Juli berada di bawah namanya. Di kota Dongbu, di dalam sebuah mobil yang sedang melaju cepat. "Dasar bodoh! Duolun benar-benar cari mati! Apa dia pikir Zhao Zeng itu lemah?" ucap Zhang Ning yang kesal dan lalu menjatuhkan alat memancing zombie yang telah diaktifkannya di tempat itu. Singkat cerita, tibalah hari di mana duel antara Zhao Zeng dengan Qi Ziyong diselenggarakan. Menggunakan equipment set yang baru saja ia dapatkan, dirinya mulai memasuki arena dan begitu pula dengan lawannya, Qi Ziyong. "Zhao Zeng, apa kau telah siap untuk mati?" ancam Qi Ziyong. Sorakan penonton menyemangati kedua peserta mulai riuh terdengar. Sedangkan Qi Ziyong, dirinya berpikir bahwa orang utusan yang ia sewa dari Dark Shadow ternyata bisa dikalahkan Zhao Zeng. Dirinya pun kini mulai berpikir tak akan tertipu oleh penampilan lemahnya Zhao Zeng. Apalagi kini Zhao Zeng juga telah mengenakan equipment yang secara khusus dibuatkan perusahaan Juli untuknya. Jadi Qi Ziyong merasa harus bisa secepat mungkin mengalahkannya. Dan pertarungan antara Qi Ziyong dengan Zhao Zeng pun dimulai. Ziyong langsung mengeluarkan seluruh kekuatannya ke dalam serangan, sedangkan Zhao Zeng yang langsung membentuk pergerakan skill Disturbance. Hal itu pun membuat Ziyong yang mendekat untuk menyerang langsung tak mampu menggerakkan tubuhnya. Akan tetapi, setelah Zhao Zeng mencoba menyerang, ternyata serangannya itu tak mampu menembus pertahanannya Ziyong. Bahkan setelah ia menyerang menggunakan semua skill yang ia miliki ditambah dengan dagger barunya, itu masih belum bisa menembus pertahanannya dan hanya berhasil mengurangi 1/5 HP-nya saja. Efek stun skill Disturbance berakhir dan Ziyong sudah kembali bisa bergerak. "Apa itu kartu asmu? Sayang sekali, kau tak akan bisa menembus pertahananku. Kaulah yang akan mati!" Ziyong pun lalu mulai membalas Zhao Zeng. Tebasan kuat dan cepat dari Ziyong mampu Zhao Zeng hindari dengan Micro Dodge. Kesal atas hal itu, Ziyong lalu memberikan serangan bertubi-tubi pada Zhao Zeng. Namun tetap saja, semuanya mampu dihindari oleh Zhao Zeng.
Zhao Zheng yang menyadari dirinya tak mampu menembus pertahanan lawan, dirinya pun berpikir akan menggunakan skill senjata beracun dan lalu menggunakan dual daggernya. Dirinya lalu menahan serangannya Ziyong. "Apa kau mencari mati dengan secara langsung menyerangku?" ucap Ziyong yang lalu ia mulai meningkatkan kekuatannya dan pukulan pedang yang sangat kuat dari Ziyong pun menghantam lantai arena dan menciptakan ledakan. Kini asap menutupi di sekitar arena, namun Zhao Zheng menggunakan skill Jam Slash telah berada di atasnya Ziyong dan bertubi-tubi daggernya ia tebaskan pada tubuh Ziyong. Namun, Ziyong tidak terpengaruh sedikit pun oleh serangan itu dan malah menyerang balik Zhao Zheng. "Brengsek, aku tidak menembus pertahanannya dan aku juga tak bisa meracuni dia. Lupakan saja, ayo coba lagi." Sembari menggunakan flashless, Zhao Zheng juga menggunakan steel yang membuat Zhao Zheng tak terlihat dan Ziyong hanya menduga bahwa itu adalah skill teleportasi. Serangan cepat dari Zhao Zheng lagi-lagi mampu dihalau. "Jadi, kenapa rupanya kalau seranganmu sangat cepat? Itu semua hanya sia-sia, karena kau tak akan bisa menembus pertahananku." Zhao Zheng berpikir bahwa ia tak bisa terus-terusan seperti ini. Jadi dirinya pun harus segera mengubah rencana. Zhao Zheng pun lalu mulai berlari sembari menciptakan kepulan debu di sekitar dan terus berlari memutari arena hingga kini seluruh arena tertutupi kepulan debu yang membuat penonton tak bisa melihat apa yang terjadi di arena. Selagi tak ada orang yang bisa melihatnya, Zhao Zheng pun sesegera mungkin menggunakan kesempatan itu untuk meminum potion berserk. Dan beberapa saat kemudian setelah meminumnya, Zhao Zheng kembali muncul dengan senjatanya yang kini berganti menjadi sabit dan juga dengan efek berserk yang mana membuat kekuatannya kini meningkat 3 kali lipat. "Kau lemah, matilah!" kesal Ziyong yang lalu. Tebasan pedangnya dapat ditahan dengan mudah oleh Zhao Zheng dan malah dirinya lah yang terhempas. Ziyong masih tak percaya dengan apa yang terjadi. Akan tetapi, Zhao Zheng dengan cepat sudah berada di hadapannya lagi dan lagi-lagi menyerangnya. Ziyong sangatlah terkejut dengan peningkatan kekuatannya Zhao Zheng. Dan kini ia masih tak percaya bahwa Zhao Zheng hanyalah seorang seniman bela diri tingkat 10. "Sial, aku tak akan mengaku kalah. Aku tak akan kalah. Akan kubunuh kau." Ziyong pun berlari sembari membawa Zhao Zheng menuju luar arena. Semua penonton pun berteriak menanyakan maksud tindakan gilanya Ziyong dan apalagi hal itu juga termasuk melanggar peraturan. Namun Ketua Shen lalu berkata, "Semuanya tenang, pertarungan ini akan dimenangkan oleh orang yang kembali. Karena sekarang tidak ada yang melihat kita, maka sekarang adalah waktunya mengakhiri semua ini," ucap Zhao Zheng yang lalu Ziyong malah menebasnya. Akan tetapi ternyata tebasan tadi bukanlah tebasan biasa, namun juga memiliki efek racun zombie. "Bagaimana? Menjadi zombie rasanya cukup bagus, bukan?" ucap Ziyong. Diketahui, racun zombie itu berbeda dengan racun pada umumnya dan dinilai sebagai virus. Berdasarkan peraturan seniman bela diri, racun itu merupakan tipe racun yang dilarang. "Berani-beraninya kau merusak peraturan dan menggunakan racun zombie." "Hahaha, peraturan katamu? Dengan tingkatanku ini, tak ada peraturan yang mampu menghalangiku. Bahkan, sekalipun jika aku menggunakan metode ini, tak akan ada siapapun yang akan memeriksa penyebab kematianmu. Orang-orang hanya peduli dengan hasilnya." "Baiklah, karena kau telah memutuskan menggunakan cara yang seperti ini, aku harus menunjukkan padamu apa itu yang disebut keputusasaan." Zhao Zheng pun lalu meminum HP Potion. Ziyong yang terheran-heran dari mana botol itu muncul. "Hah, hanya sekedar trik tak berguna. Apa kau pikir akan mampu menghilangkan virus zombie hanya dengan meminum minuman aneh itu? Entah berguna atau tidak, kau akan segera mengetahuinya," ucap Zhao Zheng yang lalu dirinya menggunakan skill steel. Ziyong yang masih tak percaya melihat Zhao Zheng bisa menghilang, tiba-tiba dirinya terkena skill disturbance dan membuatnya tak mampu bergerak. "Jangan khawatir, kamu bukanlah orang yang pertama yang mati karena bertindak bodoh. Tapi, tentu saja, kau juga bukanlah yang terakhir." Menggunakan skill melapisi racun pada senjata, Zhao Zheng pun lalu menghabisi Ziyong. Di pintu masuk arena, "Seseorang telah kembali. Siapa itu?
Siapa yang berhasil kembali hidup-hidup? Dilihat dari poster tubuhnya, jangan bilang kalau itu adalah Zhao Zeng. Dia menang, dia berhasil melakukannya. Anak ini benar-benar tidak pernah mengecewakanku. Aku harus mengumumkan sekarang, berdasarkan hasil pertarungan, maka Zhao Zeng telah dipromosikan menjadi Wargat. Pengumuman dari pembawa acara pun lantas membuat seluruh penonton di arena bersorak akan keberhasilannya Zhao Zeng. Si Han hanya bisa terharu atas keberhasilan kekasihnya. Rekan-rekan dari tim pemburu juga tersenyum puas akan pencapaiannya Zhao Zeng. Dan begitu pula dengan CEO Lu. Dirinya merasa bahwa investasi dirinya itu sangatlah tepat. Ternyata rekan-rekan dari tim 7 juga datang menonton. Saudara kelima, aku tahu kau dapat melakukannya. Hahaha, mulai sekarang kau adalah warga. Oi, ketua, semua orang sedang melihat ke sini. Jangan kekanak-kanakan. Dan Zhao Zeng pun lalu berteriak ketakutan karena dilempar dengan sangat tinggi oleh rekan-rekannya. Dan lalu, dibiarkan jatuh begitu saja. Jika kami tidak menangkapmu, itu berarti ini bukanlah kekanak-kanakan, ucap ketua tim 7. Akhirnya, kini Zhao Zeng telah menjadi seniman bela diri yang menyandang gelar Wargat. Akan tetapi, dirinya juga menyadari bahwa semakin besar kekuatan, maka semakin besar pula tanggung jawabnya. Lalu, bagaimana aksi Zhao Zeng selanjutnya? Nantikan terus kelanjutannya hanya di Sobat Ngomik.